Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan sobat pecinta bonsai mania, pecinta petualang Satrio Baja Channel, salam petualang mania dari Satrio Baja Channel. Di konten kali ini kawan ya, saya sedang melakukan penelusuran pencarian bahan bonsai di malam hari kawan ya. Oke kawan, tetap pantau channelnya Satrio Baja. Mudah-mudahan di kesempatan kali ini kawan semuanya masih diberikan kesehatan lahir dan batin, keselamatan di dunia dan di akhirat, berikan rezeki yang limpah berkah dan manfaat kawan ya. Oke teman-teman, di penelusuran konten kali ini teman-teman ya, saya menemukan ini bahan bonsai rukem. Bahan bonsai rukem atau bahasa lokalnya saratan di sini ya. Ciri-ciri daun seperti ini kawan ya. Ciri-ciri daun seperti ini. Nah ini buah apa bonsai rukem yang tumbuh di alam liar. Nah bahan bonsai rukem ini kawan ya, kalau berbuah itu enak dimakan. Buahnya seukuran gini kawan ya. Nah seukuran gini tapi enak dimakan kawan ya, manis. Jadi untuk kawan-kawan pemula yang belum paham tentang bahan bonsai rukem, ciri-ciri daun seperti ini kawan ya. Ciri-ciri daun seperti itu, ada gerigi-geriginya kawan ya, di tepi daun ada gerigi-geriginya dan batang keras kawan ya, batang seperti ini. Ciri-ciri nah batang seperti ini kawan ya, ciri-ciri batang keras kawan ya, ciri-cirinya batang keras. Jadi untuk kawan-kawan pemula semuanya yang mungkin ketemu, bisa dijadikan bahan bonsai yang sangat bagus ini kawan ya. Dan bahan bonsai rukem ini pernah viral berapa tahun yang lalu kawan ya. Jadi ini bagus buat bonsai. Dan juga ini ada bahan bonsai bidara kawan ya. Ini bidara lokal yang posisi batangnya mini, mikro. Jadi ini daunnya juga mikro ini ya, bidara lokal. Ya teman-teman, di kesempatan malam hari ini ya, saya melakukan petualangan penelusuran bahan bonsai. Dan ini ada bahan bonsai ileng-ileng kawan ya. Namun batangnya masih kecil banget kawan ya. Cuman ini ciri-cirinya seperti ini daun-daunnya ya. Ini dimakan ulat teman ya. Jadi daun ileng-ileng seperti ini. Oke teman, kita lanjut penelusuran bahan bonsainya teman ya. Karena di kesempatan malam hari ini saya ingin banget melakukan petualangan malam untuk menghiburkan semuanya dan mudah-mudahan juga menemukan bahan bonsai yang cocok kawan ya. Jadi bisa kita ambil di lain waktu. Dan ini ada bahan bonsai rukem ya kawan ya. Nah seperti ini kawan ya, buahnya yang saya jelaskan tadi ya, buah rukem. Buahnya seperti ini masih kecil, belum masak. Ini belum matang ya, kalau matang ini ukurannya ukuran jari manis kawan ya. Tuh, buah rukem. Jadi ini sudah berbuah kawan ya ini. Ini buah dari bahan bonsai rukem kawan ya. Dan coba kita cek bonggolnya. Bonggolnya masih kecil kawan ya. Bonggolnya masih kecil seukuran jari. Dan ini saya sedang berada di hutan jati kawan ya, hutan jati. Dan rupanya banyak bahan bonsai rukem di sini kawan ya.
Jadi kebanyakan bahan bonsainya itu rukem. Nah ini kawan ya, yang ini kawan-kawan mungkin ada yang belum tahu, ini bahan bonsai sisir yang daun bulat ya. Ini daun bulat, bahan bonsai sisir daun bulat dan ciri-ciri berduri seperti ini kawan ya. Ini bahan bonsai sisir yang daun bulat. Karena sisir itu ada dua varian, jadi lonjong dan bulat. Jadi ini yang daun bulat seperti ini kawan ya. Nah ini daunnya bagus kawan ya, sisir yang daun bulat itu daunnya bagus. Ini sangat bagus buat bonsai kawan ya. Daunnya seperti ini. Oke kawan, kita lanjut petualang malam kali ini kawan ya. Mudah-mudahan ketemu bahan bonsai dan besok bisa kita ambil kawan ya. Assalamualaikum, permisi. Oke teman-teman ya, pokoknya tetap pantau di Satrio Baja Channel. Mudah-mudahan Satrio Baja Channel bisa menghibur Anda semuanya dan juga bisa berbagi pengalaman pada kawan semuanya. Dan jangan lupa buat yang belum subscribe ya, di subscribe kawan ya, biar Satrio Baja Channel ini cepat berkembang dan bisa terus berbagi pengalaman informasi tentang petualangan dan bonsai untuk kawan semuanya ya. Dan mudah-mudahan lebih berkembang lagi dan lebih maju lagi. Oke, ini di hutan jati kawan ya. Oke, tetap dukung Satrio Baja Channel kawan ya, biar lebih maju, lebih berkembang dan lebih apa ya, lebih bisa membuat kawan semuanya terinspirasi, maksudnya gitu ya. Susah mau ngomong kawan ya, karena belum makan, belum ngopi. Rupanya kebanyakan bahan bonsai rukem di sini kawan ya. Kalau rukem banyak tapi masih ukuran mame kawan ya. Dan ini ada talinya siapa nih teman-teman ya? Tuh di hutan saya menemukan sarung tuh. Ya teman-teman, tetap dukung Satrio Baja Channel. Buat yang sudah subscribe, terima kasih. Buat yang belum subscribe, tolong di subscribe Satrio Baja Channel kawan ya, biar Satrio Baja Channel ini lebih semangat lagi untuk berkarya, biar Satrio Baja Channel ini lebih berkembang dan lebih maju lagi, bisa menginspirasi kawan semuanya ya. Ya teman, kita ikuti proses perjalanannya kawan ya. Dalam petualangan kali ini teman ya, saya itu sendirian teman ya. Dalam petualangan kali ini saya sendirian, tidak ada yang menemani. Coba kita cek. Ya teman-teman, sepanjang perjalanan belum menemukan bahan bonsai lagi teman ya. Yang banyak memang bahan bonsai rukem. Jadi untuk petualangan kali ini kawan ya, belum menemukan bahan bonsai. Jadi untuk kawan-kawan semuanya, mohon maaf, petualangan kali ini belum menemukan bahan bonsai. Dan tetap pantau ya di channelnya Satrio Baja. Ini saya melakukan perjalanan pulang kawan, karena perburuan tadi tidak mendapatkan hasil. Jadi saya melakukan perjalanan pulang. Oke kawan, sekian dulu dari saya Satrio Baja Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Satrio Baja Channel.